Assalamualaikum kawan-kawan, bersama saya lagi Wiwi di Wiwiland. Dan ini adalah sebuah paket dari Cosmic, salah satu brand clothing dari Bandung. Ini merek sudah sangat terkenal dan sangat legend. Berdiri kurang lebih ini sekitar tahun 2001. Jadi sudah ada 20 tahun. Pasti ini produk legend dan pasti kualitasnya sangat bagus. Nanti kita cek saja. Ini pembelian pertama saya untuk brand ini ya. Packagingnya proper ya. Plastiknya nggak tipis ya. Ada tulisan TRD Cosmic MRK di sini, dan di sini warna orange seperti ini Cosmic dan seterusnya seperti itu ke sini. Langsung saya buka saja. Yap, seperti ini. Saya dapat stiker dengan warna orange. Enggak ada label apa-apa di belakang, glossy gitu ya. Terima kasih Cosmic. Dan ini adalah produknya. Dan ini plastik clothingnya. Cukup menarik di sini karena ada branding Cosmic warna orange ya. Kayaknya identik warna orange ya, Cosmic ya. Bagus packagingnya, plastiknya juga enggak terlalu tipis. Saya langsung buka saja. Ini adalah produknya. Handbagnya ada dua. Yang satu sepertinya ini untuk price tag-nya dan katalognya. Soft nail tees ukuran XL dan harganya di sini ada barcode, harga aslinya 200.000. Kertas biasa, kertas yang biasa-biasa tebal gitu. Oh, ada dua lapis di sini. Tengahnya kosong. Di sini ada websitenya dan di belakang ada mereknya. Dan untuk yang satunya ini lebih tebal daripada yang ini dan lebih panjang. Cuma teksturnya sama, ada tekstur yang gimana-gimana. Ini untuk brandingnya ya, Cosmic TRD, dan ini untuk tagline-nya. Dicantolin dengan peniti yang model seperti ini. Dan ini tali kayak tali nilon ya. Di belakangnya nggak ada woven tag. Kita lihat di belakang atau di bawah ada woven tag atau enggak. Di bagian luar nggak ada ya kawan-kawan. Di bagian dalam sisi satu dan sisi satunya ada ya. Ini tagnya dari model satin gitu ya. Satin, tapi yang satin ini proper, satinnya proper, nggak yang kayak mudah sobek gitu, mudah lepas gitu. Ini Cosmic ada tulisannya, dan ini wash tagnya. Di belakang sini nggak ada woven tag, hanya di sablon mereknya, kemudian ukuran, kemudian tagline-nya ya. Bahannya ini cotton combat 30S ya, ketebalannya seperti ini, bisa kalian lihat ya, masih kelihatan dari saya. Untuk kelembutan ini lembut, kemudian ini halus. Oke, jatuh bahannya bagus, bahannya saya suka. Halusnya yang agak berserabut gitu ya, model yang agak berserabut di permukaan kainnya gitu ya. Dalamnya seperti ini, dalamnya pun juga halus, luarnya lebih halus lagi. Oke, lembut dan jatuh ya, bagus bahannya. Namun kita cek juga untuk bagaimana kain ini dalam menyerap keringat ya. Saya simulasikan saja dengan tetesan air di bagian sini mungkin ya. Kita cek saja seperti itu ya kawan-kawan. Oke ya, kita tunggu. Cukup lama kayaknya dia nyerap keringatnya, cukup lama ya, cukup lama. Coba saya usap. Seperti itu, dia nyerap di bagian permukaan saja. Kita cek di belakang, nggak tembus ya. Berarti dia kurang begitu nyerap keringat ya bahannya. Jahitan seperti ini, profilnya bagus, yang jadi dalam gitu ya. Dari bagian sini, sekarang kita cek ada cacat produk atau enggak. Dan ini ribnya, ribnya modelnya kayak skrimus ya. Modelnya kayak skrimus, nggak dijahit di situ, cuma dijahit di dalam sini satu kali doang. Tapi ini sudah kuat, ini sudah kuat, cuman kadang yang lipat-lipat gini-gini gitu ya. Ribnya cukup lebar. Nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kalian ini menjadi masalah ya, memang seperti ini Cosmic produknya ya, seperti itu. Jahitannya rapi. Ini ada tulangan juga seperti biasa.
dan dalamnya seperti ini. Untuk bagian dalam ketiak ya, seperti ini ya, seperti ini, nggak ada masalah. Oke, ketiaknya nyambung ya. Kemudian untuk lengannya juga oke, hanya ada biasalah ya, potongan yang berlebih sedikit seperti itu. Kemudian ketiak yang satunya juga nyambung, hanya ada seperti ini, biasa. Potongannya juga sama ya, ada yang sedikit berlebih. Cek bagian bawah apakah ada kecacatan produk. Bagus, nggak ada masalah. Bagian dalamnya seperti ini, bagian luarnya seperti ini. Kelihatan ya. Dan dulu di sini ada logo Cosmic di bagian dada kiri, warna hijau Tosca gitu ya. Kemudian di belakangnya logo yang sama tapi lebih gede di bagian atas, dan di bagian bawah ada kuning, blok kuning gitu, Save the Pleasure. Save the Pleasure, kemudian ada tulisan seperti ini dan Cosmic. Cukup gede ya. Sablonannya adalah Discharge ya. Kita cek Discharge-nya ya, seperti ini. Pasti akan dia akan pecah karena masuk ke dalam serat kain ini, seperti ini. Seperti ini ya. Itu Discharge. Nah, ini untuk kuningnya seperti ini. Kita lihat detailnya oke sih, cuman ini agak berantakan di serat kainnya, karena serat kainnya di bagian luarnya itu agak berserabut gitu, jadi seperti ini ya. Kerasa kelihatan nggak rapihnya, tapi sebenarnya sih feelsnya rapi, cuman memang karena serat kain yang berserabut saja di permukaannya. Cosmic-nya seperti ini juga ya. Untuk R-nya detailnya kayaknya agak kurang ya, seperti itu. Overall ini produk ya oke, mantap. Kemarin saya beli di harga sekitar 40 ribuan gitu, 41 kalau nggak salah. Produk Cosmic ini nggak terlalu sering ya bikin promo gitu ya, jadi saya agak jarang beli produk ini karena jarang juga dia kasih promo. Ini produk bawah 50.000 mantap, dan nggak ada ruginya untuk beli gitu. Di atas 50.000 masih oke sih ya, sekitar mungkin 70.000 ke atas gitu, mungkin kalian masih bisa bandingin ke yang lain. Overall sih bahannya oke, cuman memang kurang menyerap keringat, seperti itu produk Cosmic ya kawan-kawan. Menurut saya sih sampai saat ini impresinya oke, nggak ada spesial sebenarnya, nggak ada spesial banget gitu, nggak ada yang saya temukan sampai saat ini. Nanti coba saya fitting ke badan saya ya kawan-kawan. Itu jangan lupa subscribe channel saya, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Oh,